saksi pada saat itu. Kemudian nomor handphone saksi yang untuk menghubungi Afung adalah 087750064817, benar? Betul. Benar ya? Betul. Dan pada saat yang bersamaan, handphone saksi dan handphone Afung sama-sama rusak setelah kasus ini dimulai penyidikan? Saya tidak rusak, hilang. Baik. Siap. Kemudian, nomor handphone saudara saksi yang untuk menghubungi atau berkomunikasi dengan Pak Agus Nurpatria adalah 0821 30.186. Siap. Benar? Siap, betul. Berapa kali saudara saksi berhubungan melalui handphone ini ke Pak Agus Nurpatria? Seingat saya dua kali. Tanggal berapa? Semua di tanggal 9. Semua di tanggal 9. Siap. Izin Yang Mulia, saya membacakan keterangan saksi ahli nomor 9. Saksi ahli Adi Setia di nomor 9 halaman 4. Dapat saya jelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan komunikasi melalui aplikasi WhatsApp antara nomor WhatsApp saudara Agus Nurpatria 08122178297 dengan nomor WhatsApp saudara Irfan Widianto 08213000186 pada tanggal 9 Juli 2022. Bisa saudara saksi terangkan kenapa tidak ada bukti ini? Kalau yang nomor saya yang satu lagi, yang XL, ada tidak? Kan kalau yang XL saudara bilang hilang, itu hubungannya untuk Afung. Untuk saudara atau untuk... Tidak, yang hilang itu nomor 0821, Pak. Di sini nomor yang diperiksa itu adalah 0821, yang hilang nomor 0877. Menurut BAP saudara, yang hilang itu adalah nomor 0877. Ini BAP saudara. Baik, begini aja lah pertanyaannya. Saudara berkomunikasi dengan terdakwa Agus itu menggunakan HP yang mana? Simpatika atau XLK? Siap, mohon maaf Yang Mulia. Untuk waktu itu saya komunikasi dengan handphone yang mana? Saya lupa Yang Mulia. Yang pasti dua handphone ini selalu saya gunakan Yang Mulia. Dua-duanya sekarang rusak? Tidak, hanya satu yang rusak Yang Mulia. Yang rusak yang mana? Yang nomor simpati Yang Mulia. Yang simpati, siap. Yang XL? Yang XL masih ada Yang Mulia. Yang hilang yang mana? Siap Yang Mulia. Yang hilang gak ada? Yang hilang yang simpati Yang Mulia. Yang simpati. Siap. Hilang? Hilang Yang Mulia, jatuh Yang Mulia. Jatuhnya kapan itu? Di motor Yang Mulia. Kapan jatuhnya? Saya lupa Yang Mulia. Setelah kejadian atau gimana? Setelah kejadian. Enggak, soalnya semuanya berhilangan ini. Saya nomor yang ya, simpati Yang Mulia. Si Kolder hilang, si Kolder rusak, yang setiap ditanya ini semuanya entah yang rusak, entah yang ganti baru, entah kok serempak gitu loh. Ya? Siap Yang Mulia. Itu. Ada apa ini? Kan jadi pertanyaan jadinya. Ya, itu percakapan yang disebutkan tadi itu percakapan dengan nomor simpati atau dengan nomor XL? Kalau menurut saksi yang diperiksa itu adalah handphone simpati saudara saksi ini. Simpati? Simpati Yang Mulia dengan Pak Agus ini Yang Mulia. Begitu ya, saudara merasa bahwa saudara menghubungi atau dihubungi oleh terdakwa Agus ini? Saya menghubungi Yang Mulia. Menghubungi dengan tapi menggunakan saya punya, nomor saya, simpati atau XL? Mohon maaf Yang Mulia, saya lupa Yang Mulia, karena dua nomor HP, dua HP ini saya selalu aktif Yang Mulia. Izin, begini, izin Yang Mulia. Ya, sebentar, itu biasanya kan kita tahu itu, ya kita gunakan HP yang ini untuk kantor dan keluarga, terus kita juga gunakan HP ini untuk teman-teman yang bukan kaitannya dengan keluarga atau dengan urusan kantor. Biasanya orang punya HP dibedakan itu seperti itu gitu loh. Ya.
Saudara menggunakannya itu seperti apa? Untuk yang utama saya biasa pakai simpati yang mulia. Simpati. Siap. Untuk menghubungi Hafung juga sebenarnya saya menggunakan simpati. Simpati. Pak. Baik, sesuai BAP saudara saksi. Siap. Nomor 21. Ya. Saksi menghubungi Hafung itu dengan nomor 0877-500-64817 XL dan saudara saksi benarkan. Kemudian di nomor 27 dapat saya jelaskan bahwa handphone yang saya pergunakan untuk melakukan komunikasi saat kejadian tersebut rusak karena terjatuh pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 saat mengendarai sepeda motor perjalanan dari Kemang. Itu yang berarti mana itu? Yang XL atau yang XL? XL. XL hilang. XL untuk Afung dan simpati untuk Pak. Iya. Bagus. Izin menjelaskan Pak yang mulia. Sebenarnya handphone saya itu handphone simpati yang mulia yang hilang dan itu yang biasa saya gunakan untuk menghubungi siapapun. Nah, kemudian mungkin karena hilang tersebut akhirnya saya menggunakan nomor yang 0877 itu yang mulia. Kenapa? Dapat dicek yang mulia untuk yang nomor simpati itu sudah tidak aktif sejak di bulan Juli itu yang mulia. Bisa ditanya. Karena itu kan nomor halo yang mulia. Ya. Yeah. Pertanyaan saudara yang disita terkait itu dengan yang ahli yang tadi yang mana? Ahli. Yang nomor yang mana? Simpati yang mulia. Simpati. Simpati yang mulia. Yeah. Itu tidak pernah ada dihubungi. Siap yang mulia. Atau saudara tidak pernah menggunakan nomor simpati itu untuk berhubungan dengan terdakwa Agus. Siap. Siap yang mulia. Begitu ya kalau keterangan ahli itu. Baik yang mulia. Baik yang mulia. Saya lanjutkan lagi.